السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, alhamdulillah <tell> Kita masih diberikan limpahan kenikmatan oleh Allah di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita masih bisa menjalankan ibadah, kita masih menjalankan berbagai macam amal soleh. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, terus upaya kita menjalankan ibadah kepada Allah, upaya kita menjalankan amal soleh ini, Allah akan terima, Allah akan ganti dengan pahala yang berlipat, dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, insya Allah akan disampaikan materi dari buletin kafah, buletin tiap pekan, tiap Jumat. Ini yang nomor ke-142, tanggal 29 Ramadan, 1441 Hijriah, bertepatan 22 Mei 2020. Insya Allah nanti akan mengangkat tema Meraih Takwa Pasca Puasa di Tengah Wabah Corona. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan sebagian nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam. Dia juga menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk bisa merampungkan ibadah Ramadan yang istimewa. Ramadan di tengah wabah pandemik Corona atau COVID-19. Pada Ramadan kali ini, kesabaran kita diuji bukan sekadar oleh lapar dan dahaga. Kesabaran kita pun diuji oleh wabah pandemik Corona. Wabah ini mengharuskan kita mengikuti protokol kesehatan, di antaranya keharusan untuk lebih banyak di rumah. Namun demikian, semua itu insya Allah. Tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Sesaat lagi kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga Idul Fitri ini membawa keberkahan bagi kita semua. Pada hari ini sejatinya lahir pribadi-pribadi yang bertakwa, hasil dari pelaksanaan puasa Ramadan sebulan penuh. Sebab, demi mewujudkan takwalah puasa Ramadan diwajibkan atas kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam firmannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa yang diharapkan tentu takwa yang sebenarnya. Demikian sebagaimana yang juga Allah Subhanahu wa taala tuntut atas diri kita dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqallah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim Idul Fitri identik dengan hari kemenangan pada hari ini kita merayakan kemenangan tentu kemenangan dalam mengendalikan hawa nafsu setelah sebulan penuh berpuasa Namun demikian Kemenangan yang hakiki bukanlah semata kita mampu menahan makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa selama Ramadan. Kemenangan hakiki adalah saat ketakwaan bisa kita raih, bisa benar-benar mewujud dalam diri kita. Demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di atas. Kata takwa berasal dari kata waqa, artinya melindungi. Kata tersebut kemudian digunakan untuk menunjuk pada sikap dan tindakan untuk melindungi diri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Caranya tentu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pengertian takwa tersebut sebagaimana dikatakan Tolq bin Habib, seorang tabi'in, salah satu murid Ibnu Abbas radhiyallahu dikatakan takwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan cahayanya dengan mengharap pahalanya dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahayanya karena takut terhadap azabnya. Tafsir Ibnu Kasir, jilid 1, halaman 2440. Dengan demikian, takwa haruslah total, harus mewujud dalam segala aspek kehidupan. Takwa juga bukan hanya harus ada pada tataran individual saja. Takwa pun harus ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bahkan dalam hubungan luar negeri. Iman dan takwa merupakan kunci keunggulan masyarakat Islam. Lihatlah, dengan iman dan takwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Anhum mampu mengubah masyarakat Arab jahiliah menjadi masyarakat Islam yang unggul. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, ketakwaan hakiki benar-benar terwujud. Lahirlah masyarakat Islam yang unggul. Wilayah negara Islam terus meluas hingga menaungi seluruh jazirah Arab. Negara yang diwariskan beliau ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Dan para khalifah sesudahnya, saat itu kaum Muslim di bawah naungan Khilafah Islam menguasai dua pertiga dunia. Khilafah saat itu sekaligus menjadi negara adidaya yang unggul di berbagai bidang selama berabad-abad lamanya. Berbeda dengan saat ini, kondisi umat Islam amat menyedihkan. Ini terjadi terutama sejak keruntuhan Khilafah Islam pada tahun... 1924. Di atas puing reruntuhan khilafah, kafir penjajah berhasil memecah belah kaum muslim menjadi lebih dari 50 negara bangsa. Mereka dijajah secara ideologis dan sistemik. Sebagian negara bangsa tersebut menerapkan sistem kufur kerajaan, sebagian lainnya menerapkan sistem kufur demokrasi. Semua rezimnya ada yang menjadi antek adidaya kapitalis dan ada yang menjadi antek komunis. Di negara-negara mayoritas berpenduduk kafir, kaum muslim terus-menerus ditindas secara fisik. Kaum muslim Kashmir disiksa oleh Hindu India. Kaum muslim Uyghur ditindas habis-habisan oleh komunis Cina. Kaum muslim Rohingya oleh Buddha Myanmar. Kaum muslim lainnya bernasib serupa di berbagai belahan dunia. Bahkan di Timur Tengah, minoritas Yahudi Israel di tengah-tengah mayoritas kaum Muslim yang tersekat dalam banyak negara bangsa, sangat leluasa menjajah Muslim Palestina. Itu semua menunjukkan peradaban kapitalisme Barat yang menjadi adidaya saat ini dan juga peradaban komunisme Cina yang malu-malu telah gagal mengayomi warga dunia, terutama kaum Muslim. Sebaliknya, nasionalisme terbukti ampuh melemahkan 1,5 miliar kaum muslim di seluruh dunia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, kenyataan itu menjadi ujian ketakwaan kita kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah? Tiada pilihan lain selain berjuang bersama mengembalikan Islam sebagai solusi kehidupan. Islamlah yang akan menyelesaikan seluruh persoalan individu, masyarakat, negara dan bahkan dunia. Inilah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Khulafaur Rashidin pada masa lalu dan para Khalifah sesudahnya. Ingatlah, perubahan hanya akan terjadi ketika ada keinginan untuk berubah. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mau mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi la ma hatta ma Sungguh Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu sendiri mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Demikian pula jika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, tentu kita harus menolong agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, A'udzubillahi Ya ayyuhalladzina amanu in yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Dengan khilafah, seluruh syariat Islam dapat ditegakkan secara kafah. Khilafah akan menjadi peradaban alternatif untuk menggantikan peradaban Barat yang sudah rapuh. Pandemi Corona menyingkap dengan sangat jelas betapa rapuhnya kapitalisme global. Bahkan, politisi senior Amerika Serikat, Henry Kissinger, menyatakan pandemi Corona akan mengubah tatanan dunia global selamanya. Maka dari itu, untuk menghilangkan kezaliman dari masyarakat kapitalisme harus segera dicampakkan. Tatanan kehidupan saat ini harus dirombak secara menyeluruh, diganti dengan sistem yang mewujudkan keadilan. Pengganti yang tepat dari sistem buruk kapitalisme itu tidak lain adalah Islam. Sistem pemerintahnya adalah khilafah. Dengan khilafah, tentu yang menerapkan syariah Islam secara kafah. Islam rahmatan lil alamin akan dapat benar-benar kembali terwujud masa bagi tegaknya kembali khilafah itu telah tiba sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian bahwa dia sungguh-sungguh akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Sebagaimana dia pernah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Menurut Imam ash ayat di atas adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang beriman dan beramal saleh, Yakni bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada mereka. Sebagaimana kekuasaan itu pernah diberikan kepada kaum sebelum mereka yang sama-sama beriman dan beramal soleh. Janji ini berlaku umum bagi seluruh umat, bukan hanya generasi sahabat. Sebabnya, iman dan amal soleh tak hanya khusus ada pada diri para sahabat. Asyaukani dalam kitab Fathul Qadir, jilid 5 halaman 241. Kekuasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan tentu saja khilafah, bukan yang lain. Pada saat khilafah tegak, kekuasaannya akan meliputi seluruh bumi. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna zawalil ardo faraitu wa magharibha wa inna ummati saya beluhu mulkuha ma zuyali minha. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Daud. Yang artinya sungguh Allah pernah memperlihatkan bumi kepadaku Lalu aku pun melihat seluruh bagian timur dan baratnya. Sungguh, kekuasaan umatku akan meliputi semua bagian bumi yang diperlihatkan kepadaku. Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, kekuasaan atau mulkuha dalam hadis di atas tentu saja khilafah, bukan yang lain. Inilah kemenangan yang nyata. Pada saat itulah kaum Muslim bergembira atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagaimana firmannya dalam surat Ar-Rum ayat 4 dan 5. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma edhi yafrahul mu'minun. Binasurillahi yang surmai yasha'u wa huwal Pada saat itu, bergembiralah kaum mukmin karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa saja yang dia kehendaki. Dia maha kuat lagi maha penyayang. Wallahu a'lam. Demikian Materi buletin kafah edisi 142. Mudah-mudahan kita semua, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, ini bisa mendapatkan ketakwaan, bisa meraih takwa meskipun dalam kondisi wabah corona, bisa meraih kemuliaan yang Allah janjikan meskipun di tengah kondisi yang seperti ini, sehingga dengan berbagai macam kondisi yang kita rasakan. Dan dengan berbagai macam upaya ibadah dan amal soleh yang kita lakukan, mudah-mudahan.